Sekarang aku lagi sama Teh Salmah. Jadi Teh Salmah ini adalah salah satu perempuan atau warga dari Baduy Luar. Nah, kebetulan tadi pas lagi turun dari Baduy Dalam, saya melihat banyak sekali orang yang sedang menenun dan salah satunya itu ada yang sedang memintal. Nah, di sini ada Teh Salmah ya. Iya, oke, iya. Teh Salmah. Teh Salmah, kalau boleh tahu nih ya, proses penenunan itu awalnya dari apa sih Teh? Tadi kan saya lihat kan Teh lagi muter-muterin itu ya, kalau boleh tahu ini nama alatnya apa, terus teteh mau bikin apa, prosesnya seperti apa sampai ya, jadi ini, yang ditenun. Ya ini nama alatnya, yang ini golebag, yang itu kincir, terus yang di atas itu kita taruh di atas itu namanya kandaya. Untuk dijadikan sebuah tenun itu kita ada 5 tahap. Yang pertama nguluran, terus yang kedua maranak, yang ketiga mihane, yang keempat ngaliar, yang kelima itu baru kita bisa menenun. Dari istilah-istilah itu kan saya agak asing gitu ya. Kalau di dalam bahasa kita tuh apa ya Teh? Yang pertama itu? Kalau yang pertama itu kalau bahasa Indonesia ini muntai ya. Kayak gitu kan tadi. Okay. Muntai. Yang kedua kita susun batiknya di atas. Yang namanya muntai itu. Ini ya? Okay. Maranak itu. Terus yang ketiga. Kita apa ya, membentuk sebuah tenun. Jadi dibulat dia di 5 kayu itu yang tadi, yang 5 kayu itu. Terus yang keempatnya kita hamparin di tanah supaya kita digulung pakai ini. Terus yang kelimanya itu kita nenun mulai nenun. Iya. Oke. Okay. Kalau dari proses penenunan kain yang paling kecil sampai yang besar itu kira-kira berapa lama kita? Untuk yang kecil. Kalau yang ukuran yang kecil kita 1 hari dapat 1. Kalau yang sejengkal itu kan kita 2 hari dapat. Ada yang 1 meter itu, ada yang 1 minggu, ada yang cuma 4 hari, tergantung kita kecepatannya kita. Kalau kita dari motif tenunnya sendiri Teh, biasanya Teteh bikinnya motif tenun apa Teh? Kalau Teteh sukanya bikinnya motifnya itu suat songket, okay. yang warna-warni itu. Ada juga samping buat dipakai di sini, samping koleng. Itu yang Teteh suka, yang biasa Teteh bikin. Kalau buat harganya Teh, dari yang kecil sampai yang besar itu rata-rata dijual di sini berapa ya? Kalau yang kecil, yang kecil sekali itu kita kalau untuk diborongkan, untuk nggak diecer gitu, paling 25 kita. Terus yang satu jengkal itu 30, yang ini 40. Jadi yang maksudnya borongan itu gimana Teh? Yang borongan itu yang kita jual ke apa ya, ke penampung. Jadi dia mungkin dia dijual lagi, untuk dijual lagi. Tapi maksud saya kalau maksudnya borongan itu berapa piece gitu, tiap berapa biji? Kalau borongan itu bijinya nggak tertentu, ada 10-20 juga nggak ditolak. Oh gitu. Jadi nggak mesti 20 baru bisa dibeli sama dia, nggak? Jadi enggak. Jadi 10 pun diambil juga ya.